Halo, jumpa lagi dengan Tentang Artis Sakwila 88. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Sobat, apakah kalian termasuk salah satu penggemar drama Who Rules the World? Tahukah kamu kalau drama yang dibintangi oleh aktor Yang Yang dan Zhao Lusi ini akan memasuki episode terakhirnya di hari ini loh, yaitu tanggal 17 Mei 2022. Drama Who Rules the World menyajikan kisah kolosal yang bercerita tentang dua orang pendekar yang bernama Bai Pengsi dan Hai Pengsi. Keduanya mempunyai identitas ganda. Hai Pengsi merupakan seorang pangeran yang memiliki nama Penglansi. Sedangkan Bai Pengsi merupakan seorang putri yang bernama Pengsiun yang sedang menyamar menjadi pendekar yang mencari pengalaman serta berlatih ilmu silat di dunia persilatan. Kisah keduanya disajikan dengan gaya yang menarik sehingga membuat penonton tidak bosan menyaksikan drama ini. Alur yang disajikan pun berjalan dengan cepat. Setiap permasalahan dan konflik yang terjadi akan menemukan jalan keluarnya, sehingga pemirsa tidak bosan dan berlarut-larut dalam sebuah permasalahan. Drama Cina ini dirilis dalam 40 episode dan ditayangkan di aplikasi streaming WeTV. Saat ini tinggal menyisakan 2 episode terakhir. Selain itu, kalian juga sudah bisa menonton drama ini di Netflix. Pemirsa tentunya sudah sangat penasaran dengan ending dari cerita Bai Pengsi dan Hai Pengsi ini. Bai Pengsi dan Hai Pengsi akhirnya menjadi penerus dari masing-masing kerajaan. Bahkan sudah beredar foto-foto pernikahan antara Lansi dan Siyun. Bagaimanakah akhir dari drama ini? Siapakah yang akhirnya akan memenangkan peperangan? Kita saksikan saja ya ending dari drama ini sobat. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, like dan komen agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya.